Barusan gue bersyukur udah bisa nonton duluan. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Gue masih speechless sedikit karena filmnya keren banget. Ini benar-benar sebuah revolusi di perfilman Indonesia. Bagi semua pecinta film dan pecinta tanah air harus nonton langsung film ini. Bisa kalian nonton semua di tanggal 2 Desember. Dan film ini juga di shotnya dengan film 16mm yang aku ngeliatnya jadi kayak keren banget. Dan juga ceritanya benar-benar deep banget. Aku terbawa emosi, aku aja gak tahu berapa lama filmnya ini. Sampai tahu-tahu udah selesai dan benar-benar akan membekas sampai aku. Akan membekas lama banget di aku, benar-benar aku udah gak tahu lagi ngomong apa karena benar-benar film ini bagus banget. Sekali lagi buat kalian, harus nonton tanggal 2 Desember di bioskop.